Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diary. Di video kali ini aku akan membagikan resep olahan dari brokoli lagi ya teman-teman. Cuman kali ini aku akan tambahkan telur, yaitu ora-arik brokoli dan telur. Ini juga nggak kalah enak dari olahan brokoli sebelumnya dan sangat menyehatkan ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang lagi mengurangi makanan yang berlemak, kalian bisa coba resep ini dan bisa juga untuk dijadikan menu buka atau sahur ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, so tonton terus ya video saya sampai akhir. Terima kasih. Di sini saya sudah menyediakan satu buah brokoli. Kemudian aku akan potong-potong seperti ini ya teman-teman. Lalu nanti bagian kulitnya aku akan buang ya, karena kalau nggak dibuang nanti agak keras. Seperti ini caranya teman-teman. Kemudian karena ini terlalu besar, aku akan potong menjadi beberapa bagian sesuai selera kalian masing-masing aja ya. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Selanjutnya saya akan cincang 2 siung bawang putih. Lanjut ini aku akan cuci bersih brokolinya. Ini aku akan cuci beberapa kali ya teman-teman, biar bakteri yang ada di dalamnya itu hilang. Biar bakteri yang ada di dalam brokolinya hilang, aku rendam dengan menggunakan garam ya teman-teman. Dan untuk bahan-bahannya seperti ini, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya teman-teman. Lanjut ini aku akan rebus air, kemudian saya akan rebus brokolinya ya. Tunggu setelah mendidih ya teman-teman kalau mau merebus, biar warnanya tuh tetap cantik. Kemudian ini aku tambahkan garam biar cepat empuk dan warnanya tetap cantik. Tidak lupa juga aku tambahkan minyak sayur kira-kira 1 sendok makan ya. Nah ini setelah matang seperti ini, aku akan tiriskan brokolinya. Sekarang aku akan siapkan minyak, kemudian aku akan masukkan telur yang udah aku siapkan tadi. Ini lanjut aku akan ora-arik telurnya. Maaf ya teman-teman, tadi wajannya itu habis aku bikin goreng sesuatu, terus tadi itu kelupaan jadi agak sedikit kosong gitu. Tapi ini tadi udah aku cuci bersih, tapi nggak tahu ya, biasanya itu kalau buat numis-numis itu nggak lengket, tapi nggak tahu ini habis kejadian itu jadi lengket. Ini lanjut ya teman-teman, untuk brokolinya ini udah aku masukkan. Tadi aku juga tumis juga bawang putih ya. Kemudian aduk-aduk. Dan ini tuh kaldu jamur serta garam. Kemudian saya larutkan air ya teman-teman, biar nanti tuh biar meresap sempurna. Nah setelah seperti ini, kita siap untuk disajikan ya. Sekarang aku akan siapkan piring, kemudian masukkan tadi tumisannya, dan penampilannya tuh seperti ini teman-teman, dan brokolinya itu warnanya tetap hijau dan cantik ya. Untuk menu kali ini tuh sangat simpel, kalian yang lagi males untuk masak-masak ribet, kalian bisa coba menu ini ya. Selain menyehatkan, bahan-bahannya juga mudah didapat, dan tentunya ini tidak mengandung banyak lemak ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk resep saya kali ini sekian dulu ya.
Mungkin kalau kalian ada kritik dan saran, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar ya teman-teman. Dan sekian dulu, sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.